Jeps, welcome back to Uncle Channel. Hari ini kita ada kemunculan ataupun penyertaan last minute. Ini sangat bermakna lah bagi Uncle Stan untuk adakan video ini. Okay, hi, saya Kit, anak Uncle Stan. Ada dua soalan. Yang pertama, apa pengalaman yang paling lucu selama bapak jadi seorang anggota polis? Okay, soalan kedua, kenapa pilih kerjaya menjadi seorang anggota polis? Itu sajalah. Jadi saya sini berharap semoga bapak punya channel semoga aman dan tenang dan banyak dan berjalan lancar lah. Okay, so Uncle jawab soalan itu dulu lah. Dia ialah anak Uncle yang sulung. Untuk makluman kamu, Uncle ni single father. But then disebabkan kalau anak-anak semua ada di sini, Uncle ada 3 orang anak. Dan sekarang anak-anak Uncle ada bersama dengan mama diorang di Sabah. Sebelum ni diorang di sini, diorang sekolah di sini 3-3 sekali. Tapi ialah sebagai seorang mak memang akan rindu kepada anak-anak diorang. Dan satu lagi, setelah mengambil kira pasal kalau ada apa-apa emergency and sekali balikan itu tiket mau ada 4 seat tau pergi balik kalau ada emergency. So bab perbelanjaan situ akan adalah sedikit tinggi lah. Jadi lagi satu, Uncle pun banyak outstation, kadang-kadang pergi perkemahan, kadang-kadang keluar pergi banyak outstation lah. Jadi takkan masih tinggal tu anak-anak begitu, walaupun ada orang abang dorang di sini. Tapi macam mana pun perlu ada seorang yang menjaga dorang di sini bah, untuk kawal dorang, untuk tengok dorang kan. So bincang by bincang adalah lebih baik kalau dorang berada bersama mak dorang lah. So dipindahkan balik ke Sabah. Okay, untuk jawapan soalan anak uncle ni yang sulung ni, pengalaman yang melucukan, yang lucu sebenarnya dalam anggota polis ni ada semasa di pusat latihan yang lucu dia ada di sana lah. Tapi kalau pengalaman antara pengalaman dia lah, ini tidak semestinya lucu. Pengalaman dia apabila ialah kita baru lagi, masa tu masih baru lagi, and then kami terpaksa turunkan satu mayat yang gantung diri di Jalan Nagasari. Ada orang ada kes gantung diri, so kami pergi sana, ambil gambar apa semua, ukur tali dia apa semua, sudah selesai semua, barulah dia, mangsa adalah seorang wanita bangsa Cina. So masa mau turunkan mayat mangsa tu yang gantung diri begini di atas, dia tergantung, lidah ada terkeluar sikit, tak begitulah. So Uncle di bawah, partner Uncle berada di atas. Dia cuba longgarkan ikatan tali tu kan, ikatan gantung tali tu, and bila angkat mayat tu, benda tu yang jerutan itu dia longgar. Bila dia longgar, dia keluarkan suara sebab angin terlepas. Dia kan bila terjerut, dia mau cuba keluarkan suara atau mau cuba ialah tindakan balas kan. Dia cuba mau keluarkan nafas tapi tidak, sebab dia tersekat. Dan di situlah suara tu tertinggal. Angin di badan tu dia tertinggal. Bila dilonggarkan, dia keluar. Dia bilang, "So kami yang baru lagi dalam dalam pasukan ni, masih tidak sampai setahun pun bertugas. Itulah pengalaman pertama yang ke hadapi lah. Bila terlepas, benda tu keluar suara, kami dua-dua macam nampak antuk lah masa tu. Lari keluar daripada bilik mangsa. And ada orang lama di sana, dia cakap, "Jangan takut,
benda tu sebab dia explain lah. Itu ialah angin apa semua. So daripada situ pengalaman demi pengalaman. Banyak pengalaman. Orang yang kena langgar LRT, yang bunuh diri, langgar LRT, kaki di, badan di sini kaki di sana. And then usus memang panjang lah usus manusia ni. Move on to next question dia ialah question. Dia ialah kenapa pilih kerjaya sebagai anggota polis? Sebenarnya bapa pilih ataupun adalah disebabkan mama uncle lah. Mama uncle sendiri dia yang suruh pergi interview polis. Okay. Sebelum ni uncle kerja Maybank di Karamusin bagian CQC, Credit Quality Control. Uncle di situ sebagai data entry clerk saja. Data entry gitu. Lepas tu uncle kerja. Uncle azan. So kita stop terus kita. Right? Selamat kembali Uncle. Tadi azan, so kita kena hormat azan. Kita sambung soalan, iaitu kenapa pilih kerjaya sebagai anggota polis. Okey, disebabkan dulu, okey, sambung CQC, Credit Quality Control, Maybank, Karamunsing, Uncle kerja di situ. Dan lepas tu diorang ada merge. Diorang merge Philadelphia Bank dengan Pacific Bank, diambil oleh Maybank dan diorang nak diorang mau perkecilkan pekerja sebab masa tu diorang merge jadi ramai pekerja. So diorang offer VSS, Volunteer Separate Scheme. So uncle ambil lah Volunteer Separate Scheme tu, VSS, dapat duit sikit. And uncle pun pergilah guna saham buat tanam sayur. Itu yang uncle cerita tu, yang setahun setengah dua tahun gitu. Uncle tanam sayur, ke belajar daripada buat batas, buat ini, buat itu semua, buat kerja-kerja kampung, buat kerja-kerja kampung apa semua. And itulah uncle belajar. So lepas tu uncle masuk bagian CQC, Total IFM. Total IFM Morning Crew. Uncle, kalau kamu perasan lah masa tu tahun 2000 gitulah. Lepas tu mami uncle pun dia bilang, kau pergilah ambil tu polis, ada pengambilan sekarang. Sebagai anak yang patuh kepada nasihat ibu bapa, so uncle pun pergilah interview. Uncle interview dapat, lepas tu dapat latihan, then dapatlah polis dan sampailah sekarang. Okay, Akid, bapa harap Akid dapatlah puas hati dengan jawapan bapa. Dan terima kasih atas ucapan yang semoga channel bapa tenang dan damai. Okay. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Ini adalah part 3 punya Q&A. Okay, kita teruskan dengan Mak Ayang Kitchen punya soalan. Dia punya soalan di sini adalah, bila Uncle mau buat video masak dan panggil Mak untuk review masakan Uncle? Mak Ayang Kitchen, ini channel, kalau Uncle tidak tengok satu minggu, Uncle rasa macam tidak komplit tau. Channel Mak Ayang Kitchen ni, dia punya video ialah berkenaan dengan masakan-masakan kampung. Contohnya masakan gulai, ikan patin, masak tempoyak, masak cili api, gitulah semua masakan-masakan kampung. Semua ni Mak Ayang Kitchen punya video. Aku suka lah dia punya video. Dia sambil cakap, sambil macam seorang ibu, seorang mak, dia sedang membebel atau dia sedang bercerita dengan seorang anak. Kita akan rasa begitu. Uncle rasa begitu. I don't know you all macam mana lah. Okay? Bukan, belum lagi terjawab tu soalan.
masakannya. Boleh? Boleh, nanti Uncle akan coba masak dan jemput ramai-ramai. Dan kita makan ramai-ramai dan kita video ramai-ramai, oke? Setiap hari mau kena ada satu konten. Uncle mau upload satu hari satu konten dan sekurang-kurangnya 5 subscriber dalam masa satu hari. Terus ya lah, harapan Uncle, target Uncle untuk harian dalam YouTube. Dan seterusnya ni ialah daripada Yoba Peace Channel. Yoba Peace Channel, thank you. Soalan dia ialah, kalau Bang Angkol tengah marah atau geram, apa yang Angkol buat? Angkol percaya ramai yang di zaman muda, masa darah muda, dia cepat menikin, cepat naik, cepat marah. Tapi bila makin lama makin Angkol ni, cara dia ialah, misalkan kita darah tinggi, darah tinggi apa semua, entah kamu marah lagi apa semua kan. So aku rasa the best thing is kalau kita marah kita diam. Tidak boleh hilang juga kita duduk. Dan kalau tidak boleh hilang juga kita baring. Soalan seterusnya ialah CBJ. Daripada CBJ, saya mau tanya, masih pening-pening kah aku? Ini ialah berkaitan roller coaster ini, confirm. Kepada mereka yang belum lagi tengok roller coaster punya challenge daripada SRTV, boleh check out roller coaster challenge di channel SRTV dan juga beberapa footage yang Uncle ada ambil lah semasa kami di. Ini ialah salah satu je lah. Ini ialah salah satu gambar. Okay, nampak? Ini ialah satu-satu gambar yang Uncle Stan dan SRTV naik roller coaster challenge. Okay. Tidak pening sudah. Alright, daripada Dead Rack Crew punya channel, dia punya soalan ialah, Angkol pernah daki Gunung Kinabalu? Tidak pernah. Dan Angkol looking forward untuk naik itu Gunung Kinabalu. Itu Angkol betul-betul mau naik. Baru-baru ni Angkol ada nampak satu channel, dia minta Angkol review channel dia. Okay, dia minta aku Stan, tolonglah review channel saya, please lah. Sampai begitu dia cakap. So, aku minta lah. Yang ini, bukan yang ini, tapi yang satu lagi, channel yang satu lagi. Nama channel dia ialah Si Pilar Gipun. Si Pilar Gipun, kamu check out dia punya video. Aku tidak apa-apa mau cakap. I don't have anything to say about the channel. So, cepat dia buat lah. Dia ada tunjuk satu video, ada siri pertama dan siri kedua, yaitu daripada bawah, daripada rumah dia naik sampailah ke puncak gunung. Congratulations Si Pilar Gipun, sebab berjaya menawan Gunung Kinabalu. Dia punya reaksi muka betul-betul tidak rasa penat, langsung dia relax. Itulah soalan seterusnya. Uncle Stan pernah melancong ke luar negara kah? Boleh share nama negara tersebut dan betapa kenapa melancong ke sana? Chico Sairin. Chico Sairin ni sekarang ni dia baru berumah tangga. Congratulations to Chico Sairin. Yeah. Dia sekarang honeymoon di Thailand. Okay, Chico Sairin sedang berhoneymoon berbulan madu di Thailand, I believe. And memang banyak soalan yang mau terjah sama si Chico Sairin. Dia adalah Sabahan dan bertugas atau bekerja di Singapura. Mungkin dia sudah mungkin dia migrate di Singapura sudah, tidak tahu lah. But kamu check out dia punya channel. Banyak berkenaan dengan burung, dia punya aktiviti-aktiviti harian, dia pergi tengok burung, ini burung apa, expert nih, dia tahu semua nama burung. Okay, so Chico Sairin, Uncle belum pernah pergi mana-mana negara. Oh, kami ni kalau mau keluar negara kan kena apply inilah, itulah kena. So, leceh lah. Jadi, nanti kita jumpa, kita cerita lah. Right, Chico Sairin. Daripada Gundadi, Borneo Forest. Ilmu hutan, kamu tanyalah Gundadi ini. Dia banyak tahu berkenaan dengan ilmu hutan. Ilmu semua itulah, kamu boleh ikuti channel dia banyak bawa kamu mengembara di dalam hutan. Okay,
Dia tanya sini ialah, Angkol, binatang ataupun kehidupan apakah jantan yang beranak? Mungkin yang bunyi kengeng-kengeng-kengeng-kengeng itu yang menangkap dia, apa tuh? Apa nama dia tuh? Aku lupa apa nama. Itu serangga atau? Dia biasanya kalau di rumah dia akan melekat di lampu-lampu dan dia ada bunyi keng. Apa tuh nama tuh benda tuh? Mungkin itulah. Oke. Okay? Kalau salah dia diminta Gundadi betulkan Uncle ya. Daripada Nikati tangkap pas. Oke, okay, Nikati tangkap pas. Dia punya soalan di sini ialah berapa umur Uncle ni dan saya cabar Uncle bikin filem pendek. Kalau Uncle buat filem pendek ramai tidur malam tau. Umur Uncle lah. Uncle ada anak tingkatan 5. Cuba mukira. Dan dia cabar Uncle buat satu filem pendek. Looking forward. Tapi Uncle belum ada pelakon dia. Kalau mau buat pelakonan seorang-seorang kan, dia rasa macam yang kena ada kameramen baru sedap batu footage. So memang looking forward untuk buat satu filem pendek. Tunggu bulan 9 akan Uncle cuti. Masa tu Uncle akan buat bersama anak-anak. Itu time lah kamu tengok. Okay. Dan hopefully ramai lagi lah yang ramai yang suka. Dan kalau perlu kritik, kamu kritik saja Uncle punya filem pendek tu, so that Uncle boleh improve. Okay. Last soalan ialah daripada Ion Santai. Okay, Ion Santai, bila kita mau hiking? Uncle rest lama since yang kena bedah ni. Uncle punya sini kena bedah ni kan. Jadi doktor suruh rest apa semua. Rest macam syok lah rest. Lama sudah rest, lama sudah tidak naik gunung, naik-naik bukit, tidak hiking. Bagi masa Uncle untuk ambil balik stamina tu, latihan, buat latihan balik. Dan bila Uncle sudah fit, kita naik Bukit Janggut ke Bukit apa kan? Bila Uncle balik Sabah nantilah. Right? Okay, soalan daripada Facebook, daripada Etna. Dia bilang, apa mata wang Sabah? Pound sterling bah. Sabah punya mata wang pound sterling. Okay? Uncle mau bersiap untuk pergi kerja. Nanti Uncle akan sambung masa Uncle di tempat kerja. Nanti Uncle akan sambung ini video dan Uncle akan jawab semua soalan. So kita sambung. Uncle di tempat kerja sudah. So kita sambung berkenaan dengan di Facebook. Uncle ambil dua sebab ada dua saja yang lain-lain. Kawan-kawan Uncle diorang like saja yang lebih. Diorang like tapi diorang tidak berani keluarkan soalan. So hanya ada dua orang yang bertanyakan soalan di Facebook. And soalan daripada Watika Nudin ialah, ceritakan satu pengalaman manis, okay, dan satu pengalaman pahit selama menjadi content creator. Okay, kita dahulukan dengan kenangan manis lah. Kenangan manis dia ialah apabila kita berjaya post sesuatu di YouTube ataupun dapat ada content dan content itu disukai ramai dan ada orang komen, ada respon maksud Uncle. Bila kita punya content ada respon, bila orang komen maksudnya orang ada respon daripada orang lah. So orang kita tahu apa yang kurang, apa yang lebih daripada kita punya channel lah. Dan daripada situ Uncle dapat satu inspirasi. Ya, kita kena review channel orang untuk memajukan orang lain. Bukan Uncle review channel orang bukan untuk tujuan mau jatuhkan dia. Tapi bila Uncle review sebab ada benda yang kamu boleh buat ataupun ada yang kamu boleh perbaiki untuk lebih baik lagi untuk konten kamu sendiri. That's why aku suka pergi review channel orang. Atas sebab ingin membantu, bukan ingin menjatuhkan. Okay? Kenangan pahit dia bila Uncle excited betul, bila Uncle upload gambar, video, bla 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 semua kan. Baru Uncle tahu yang berkenaan dengan copyright, strike semua ni, berkenaan lagu. Uncle punya video sebelum ni ramai penonton, termasuklah dulu ada satu video Uncle yang berkenaan memancing di Kelong, Kelong Poji tu kan. Dia almost 800 views. Berkenaan memancing sah, 800 views. And Uncle terpaksa take down itu video just because of Uncle banyak guna lagu-lagu copyright. Ada 8 kan copyright. So Uncle
terpaksa take down, and bila sudah take down, baru aku tahu sebenarnya kita boleh re-edit semula melalui YouTube. Banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang Uncle miss out, Uncle buat tanpa merujuk. Nah, begitu. Sen Kalin. Pandai-pandai saja, suka hati saja. So, ada mulut tanya, jangan malu, okay? Jangan malu, jangan segan. Kita baru belajar, kita bertanya. Ada peluang, contohnya kantor sedang membuat satu bengkel, kita ikut. Kita di sanalah peluang dia kita untuk berjumpa dengan blogger-blogger lain, vlogger-vlogger lain, YouTuber lain, content creator lain yang jauh lagi berpengalaman daripada kita. So, Uncle tidak akan miss out. Walaupun Uncle di KL, Uncle balik ke Sabah. Apalagi kamu yang ada di Sandakan. Faham gak? Kenapa Uncle sanggup saya begitu? Sebab ilmu kita kena cari, bukan ilmu cari kita. Kita kena cari ilmu sendiri. Jadi dia pengalaman pahit dan pengalaman manis juga sebenarnya. It's a good experience lah. Jadi berkenaan sebelumnya aku tidak tahu begini pun boleh ambil video. Dan bila ambil video begini, Uncle ambil begini, macam dia full screen pula. So Uncle buat banyaklah Uncle belajar dalam proses untuk mematangkan diri Uncle. That's why when I review your channel, okay, bila Uncle review channel kamu, Uncle cakap yang sejujur-jujurnya untuk kebaikan channel kamu. Okay, Uncle bukan expert, tapi Uncle tidak mau kamu ulang apa yang Uncle pernah buat. Simple as that, right? Sebelum itu ada satu lagi miss out, miss Uncle tertinggal satu lagi soalan. Memang dia mau Uncle soal ni betul, ataupun dia memang mau Uncle jawab soalan ni. And ialah daripada Eniza Hillary. As a YouTuber, how you plan to face negativity? Okay, as a YouTuber, how do I face my negativity? Is ignore lah. Kita ignore saja. Kalau dia bagus untuk kita, kita ambil. Tapi kalau dia kutuk channel, dia bagi like, dia tidak suka, dia tidak suka kita punya konten. But at least kita tengok dia punya positive side. Dia tengok kita punya video, dia tonton kita punya video, okay? So bila dia tonton kita punya video, kita juga dapat to view kan? So no problem lah, kita pusingkan dia jadi positif. Kalau kita negatif, semua yang negatif akan datang pada kita. Jadi apa kita perlu buat ialah kita kena sentiasa positif, okay? Kita kena positif. Apa-apa pun kita kena positif. Macam mana pun kita kena positif, okay? Sebab once kita negatif, semua itu negatif energy akan datang ke tempat kita. Daripada situ kita feeling down, kita rasa macam dia punya channel lagi bagus daripada channel saya lah. Channel saya macam tidak best saja. Stop thinking negative. Sebab itulah yang buat kita rasa down. Kita tidak sebaik orang lain. No, kita ada di level kita sendiri. Kita berada di zone kita sendiri. Apa orang punya, apa channel orang lain boleh buat, itu dia punya kelebihan. Dan apa yang kita boleh buat, dia tidak boleh buat. Trust me. Okay, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Contoh, akan bagi saya contoh. Kita mau pergi masjid, okay? Ataupun kita pergi gereja, ataupun kita pergi kuil. Ada yang naik basikal pergi masjid, ada yang jalan kaki pergi gereja, ada yang naik kereta Grab pergi gereja, pergi temple, pergi masjid, pergi tempat sembahyang lah, senang cerita, okay? Ada juga yang naik motosikal. So masing-masing dengan satu tujuan, okay? Satu tujuan yang sama, yaitu pergi sembahyang. Tapi kelebihan kepada kereta ialah diorang dapat rasa aircon, okay? Kekurangan dia ialah apa? Bila masa mau cari parking dan bila selepas sembahyang diorang mau keluar, diorang terpaksa tunggu orang lain clear, diorang jam. Kelebihan ada, kekurangan ada. Begitu juga dengan naik basikal. Naik basikal dia panas, tapi dia tidak payah kena jam. See? And then habis daripada sembahyang tu, dia mau keluar, dia mau balik, dia senang, dia mudah. So begitu juga kita dalam kita ni sebagai content creator, masing-masing ada kelebihan masing-masing yang tidak ada orang lain ada.
Uncle punya kelebihan mungkin bercakap, mungkin kelebihan SRTV bercakap dan lawak. Begitu. Ah, dia bercakap dan berlawak. Dia boleh buat semua jadi konten. Certain people dia cuma boleh buat konten, contohnya memancing. Dia kan memancing sehari, tidak dapat mau buat selain daripada memancing. So dia terpaksa, kelebihan dia, kami tidak tahu memancing. SRTV tidak tahu memancing. Dia takut siang si beliau. Dia takut si beliau. That's why dia tidak dapat mau pergi memancing. Ah, jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing, masing-masing ada kekurangan masing-masing. So jangan bandingkan diri kita di orang yang di atas kita. Jangan bandingkan diri kita dengan kadok. Jangan bandingkan diri kita otomatik. Tapi tengok pada orang yang, contohnya macam angka, baru berapa, tidak sampai 600 pun, masih struggling. Yang angka review, yang dulu angka yang 400 lebih, diorang baru 100 lebih. Angka review channel diorang sekarang meletup. Why? Jadi kalau uncle mau fikir negatif, bagus jangan buat review orang punya channel. Then what happened to my channel? Kan? So negatif akan attract negative energy pada kita. Jangan fikir negatif, kita positif saja. Right? Kita positif saja, kita buat saja, just go along, kita teruskan saja, kita ikut itu arus. Okay? Kita relax, saya buat siapa yang dia good. So basically itu sajalah konten ataupun untuk video kali ini. If you like my video, give it a thumbs up, and if you enjoyed it, share it.